cari ya mencari jati diri, jati hemat diri, ya. Satu pertama nah ya kan anu iya kan anu pas pertama kan lamun misalkan kita daftar AdSense itu daftar dulu gitu kan, daftar dulu pakai data diri kita sendiri harus sesuai sama KTP-nya, mau itu KTP misalkan KTP kita Jakarta nya mau nggak mau gitu kan harus sesuai sama Jakarta nya kayak gitu, kalau Tasik ya Tasik. Nah pas sudah daftar sesuai KTP nanti teh disuruh buat upload scan atau scan gitu kan, scan foto siadana foto diri foto lain scan gitu kan, terus diupload foto diri sendiri lah gitu kan, dari mulai mau itu pakai KTP atau SIM atau lain-lain gitu kan tuh. Nah udah itu kan kalau misalkan udah terverifikasi otomatis bakal hijau saya dan nanti gitu kan, nanti kalau udah hijau checklist gitu kan nanti nanti kita tinggal nunggu dolar $10 minimalnya kan $10 pas udah $10 udah tunggu $10 nanti kita langsung bikin rekening tabungan, masukkan nomor rekeningnya, udah masukkan nomor rekeningnya tinggal nunggu PIN masuk itu mongko. Nah biasanya atau pengajuan PIN teh jarak waktunya 3 minggu sampai 4 minggu. Kalau misalkan udah 4 minggu te nyampe wae bisa bikin pengajuan ya boleh dak itu kok ngapreng euy gitu. Kalau udah misalkan 2 kali pengajuan gitu kan tapi datang kene wae si pina bisa minta pengajuan anu kan 3 kalina. Kalau misalkan ketiga kalina enggak datang wae tak si pin gitu kan. Bisa langsung nanti lewat verifikasi email. Itu udah gitu mah harus sesuai dari mulai fotokopi KTP sama tabungan. Udah. Berhasil semoga sukses semuanya, Bray.